Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Salam puitis, salam romantis. Hari itu menjadi saksi bisu ketika pertama aku melihatmu. Penglihatan itu menjadi noktah kembalinya percaya aku tentang makna cinta. Ternyata kebahagiaan masih bisa didapat, sekalipun dari senyum sederhana yang terbit dari wajahmu. Ingin rasanya aku pekik sebuah ikhbar kepada penghuni samudra, bahwa pada hari ini aku merasa damai dengan menatapmu dalam diam. Wajahmu seperti memancarkan pancarona untuk mengetuk sukma yang sudah tak berpenghuni. Dersik pasir yang menari, beriringan dengan irama ombak, menjadi saksi atas kekagumanku padamu. Tapi, apakah dengan mencintaimu adalah upaya untuk kembali meraih bahagia? Atau justru akan berakhir dengan merengkuh penyesalan? Tidak ada istilah yang bisa terdefinisi untuk menggambarkan rencana ini. Karena bisa jadi, ini adalah sebuah bejana yang memberi kisah bahagia. Atau justru memumpuk luka. Untuk saat ini, biarlah semuanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu jawaban. Terlalu banyak senarai histori yang menghantui. Jangan sampai aku terjebak dengan banyak teka-teki sehingga lupa hakikat menikmati. Detik-detik petang yang kuhabiskan untuk bertamu ke pesisir, kuakhiri dengan melangitkan asma kepada Tuhan. Bersyukur terhadap nikmat kecukupan dalam setiap proses kehidupan. Tidak lebih dan tidak kurang. Membuatku selalu berada pada titik seimbang untuk terus melantunkan syukur. Tuhan memang romantis. Ditulis oleh Fadel Yulian.